Dalam pada itu gol. Gol untuk Malaysia. Shalo Chevelius. Dalam kita asyik melihat kepada ulang tayang tadi. Satu keputusan yang terpaksa diambil dengan menggunakan bantuan video. Dan Malaysia mendapat gol pertama perlawanan akhir ini. Menerusi sentuhan yang dilakukan oleh Shalo Chevelius. Stick with a penalty stroke. Yes. Siapa yang akan menjalankan tugas ini? Siapa lagi kalau bukan Razi Rahim? Dia berdepan dengan Kim Cheon. Dia sebelum ini telah pernah berjaya menghasilkan jaringan-jaringan menerusi penalti stroke juga. Tuan Inspektor, apa lagi? Letakkan Malaysia di depan. Berikan kelebihan kepada Malaysia. Gembirakan penyokong-penyokong negara. Pada saat-saat dan detik terakhir. Suku yang ketiga. Malaysia di depan. Gegak gempita. Boleh tercabut atap Stadium Sultan Azlan Shah ini. Meraihkan tolakan tepat yang dilakukan oleh Razi. Meletakkan Malaysia di depan dengan 2-1. Biarpun ada sedikit tampanan yang dilakukan oleh Kim Cheon. Dengan ranking yang tinggi dan juga reputasi yang tinggi ketika ini dalam dunia hoki moden. Firhan tolakan pendek. Cantik. Peluang yang baik. Gol yang ketiga. Kali ini dapat dihasilkan di situ oleh pemain muda Aminuddin Zain. Malaysia 3, Korea 1. What a goal, what a move daripada anak-anak buah Arus Emeraj. Seorang pemain pertahanan melakukan overlapping, berada di posisi far post. Posisi yang mungkin posisi terbaik untuk menyekat gol. Dan ya, ada dua orang sebenarnya dah standby. Yep. Dua dah standby. Dua.